Hello guys, welcome back to Blue Monster. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal lanjutin main Citampi Stories episode kelima teman-teman. Dan langsung aja kita mulai guys. Oke, sedang mencari aku gak mau. Udah jelas gamenya on offline, ngapain sih dibikin online? Nah jadi itu guys, siapa di sini yang tidak terlalu suka game-game online teman-teman? Sebenarnya game banyak sih guys. Aku dulu juga suka banget sama game ini. Kalian tahu nggak Dream League Soccer? Nah itu aku suka banget gamenya dulunya teman-teman. Suka banget. Tapi karena dibikin online, aku jadi malas mainnya. Oh iya, bentar. Aku sapa dulu Pak Tatang guys. Komunikasi kita udah berjalan dengan baik. Di sini ada NPC. Oh, nggak bisa dipaksa apa kok. Kayaknya aku lebih enak ngendaliin karakter kita pakai kursor deh teman-teman. Iya. Kayaknya lebih enak pakai kursor nih guys. Oke, kita coba ke sini tuh guys. Di sini ada yang bisa kita interaksi dan seperti biasa ada Ustadz Didi di sini teman-teman. Halo Ustadz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini apalagi yang bisa kita lakukan teman-teman? Oh di sini ada Mbah Sen. Halo anak muda. Ada Mbah Sen. Kita dibilang anak muda nggak tuh ya? Semoga kita selalu awet muda ya guys. Ya udah jarang masak nih hari ini. Nggak ada yang ngabisin, anak-anak juga udah pada nggak di rumah. Pok Lelanya curhat guys. Oke, kita interaksi dulu semua karakter-karakter di sini teman-teman. Mana tahu ada suatu hal yang bisa kita dapatkan kan dengan kita rajin berinteraksi. Kini ini namanya jelek guys. Enak-enak hotel. Enak-enak hotel enggak tuh. Ini siapa guys? Sebentar. Pesulap pink. Oh. Guys, kalian masih ingat pesulap merah enggak guys? Kalau di Citampi itu namanya pesulap pink, teman-teman. Ya, dua ada aja. Udah nama hotelnya enak-enak hotel. Coba saja saya punya jam tangan ya. Saya salah waktu terus nih kalau mau ketemuan sama mereka. Oh, dia mau ketemuan sama seorang ya, guys. Di sini ada siapa nih, guys? Asisten pesulap, saya di sini buat bantu-bantu pesulap pink, teman-teman. Aduh, bodoh. Unik banget ya, guys. Jadi aku jadi kepikiran sayang banget gitu kalau game ini enggak nge-stuck, teman-teman. Aku berharapnya game ini terus dilanjutkan ya sama developernya. Sekarang game Indonesia seru-seru ya, teman-teman. Kayak War Simulator. Ini siapa? Pemuda biasa aja. Oke. Di sini apa aja lowongan kerjaan teman-teman? Kalau nggak salah tiap area itu udah kan beda guys. Di sini jadi tukang sapu, ojek payung. Kalau di tempat pertama kan kita disuruh jadi penjaga sekolah sama pedagang kelontong. Di area 2 kita jadi penjaga warnet. Dia tiap area beda-beda kerjanya teman-teman. Unik sih menurut aku. Oke, kita ke sini guys. Di sini ada apa guys? Sepertinya di sini ada bioskop teman-teman. Cinema enggak tuh? Hype abis. Supreme teman-teman. Oke, kita kemana lagi guys? Rumah butik. Sebentar ya teman-teman, aku mau keliling-keliling dulu sebelum kita bekerja teman-teman. Ini di area 5. Oh iya teman-teman, ini di area 5 guys. Gak ada yang bisa kita interaksi ya sini, sayang banget. Semoga aja ada orang ya guys di FFC. Kita kan belum masuk ke FFC. Kira-kira gimana ya isi dalam FFC? Permisi. Wih, ceweknya pakai kacamata guys. Cewek cantik. Iya silakan. Wah, dia deket banget. Gelapnya aku jadi dekat banget ngelapnya. Aduh, blue monster bacanya nggak lengkap. Aduh, aku harus ngapain ya? Kata bluk, terdengar bunyi sesuatu yang jatuh ke lantai. Itu bukan bukunya jatuh. Oh iya, makasih ya, suka baca novel ya. Iya. Duh, ngomong apa lagi ya, jadi kayaknya semua cewek didekatin deh guys. Om udah bersih ya,
Terima makasih ya, sama-sama. Tuh jangan juga ngomong sama dia. Lumayan cantik teman-teman, pakai kacamata lagi. di sini. Hello, wicket. Namanya Tasya teman-teman. Halo Tasya. Belum monster B kalau Tasya itu T teman-teman. Kira-kira cocok nggak menurut kalian? Kita udah jumpa Isma, udah jumpa Tasya, ada Bu Guru cantik, ada model. Dan parahnya aku cuman ingat nama Isma doang guys. Parah sih. Okay, kita kesini lagi teman-teman. Di sini ada Mister, bukan Mac dia, Mister. Di sini ada Gramedia. Kita belum pernah masuk kan teman-teman. Ayo kita masuk ke dalam Gramedia. Perasaan udah sih, di episode kemarin kita udah masuk kan di Gramedia. Seniman, saya lagi cari-cari ide buat karya. Okay, guys, sepertinya udah waktunya kita bekerja ya. Karena kayak ada lagi yang perlu aku interaksi di sini, sepertinya warganya juga pada ngumpet pagi-paginya, teman-teman. Bukan ngumpet, maksudnya sibuk, guys. Masa kita santuy-santuy di tengah kesibukan orang kan gak enak banget teman-teman. Ini mungkin masih ada pengembangan ya teman-teman, bisa jadi sih. Yo what's up bro. Oh gak bisa kita interaksi guys. Okay, kita kesini teman-teman. Oh, kita bisa masuk ke sini. Kira-kira ada apa ya di sini? Oh, tidak. Mending kita ini aja. Ini ada joystick, teman-teman. Oh, ini buat tempat makan stick, teman-teman. Kapan-kapan lah ya. Pendapatan kita masih kecil guys, ngapain sok-sokan makan steak. Kita hemat-hemat dulu ya, kita harus sadar diri teman-teman. Jangan terlalu over banget guys, kita harus sadar diri teman-teman. Ya kali mau langsung makan steak. Oh bentar, kita langsung aja lah ya ke tempat ini. Aku mau jadi penjaga warnet kayaknya. Aku nggak tahu ya guys, padahal aku belum pernah jadi penjaga warnet sih dalam pekerjaan aku. Malahan aku selama ini biasanya aku dagang sih teman-teman, cuman nggak tahu aja ya, kayak suka aja gitu jadi penjaga warnet teman-teman. Mungkin karena memorable banget ya, karena aku dulu suka main warnet waktu SMP dan ya kayak berkesan banget lah gitu teman-teman. Oke kita bekerja guys, kita bekerja. Okay, sepertinya kita udah kecapean teman-teman, energi kita tinggal 10%. Kita kemana lagi ya teman-teman? Oh sebentar, kita lihat hubungan kita dengan semuanya teman-teman. Oh isi Isma masih aktif guys, si Isma, Sarah, Isma, hubungan kita masih 2/9, sama Tasya cuma 1/9, Nisa juga 1/9, Pak Tio baru 4/9, Bahsen 3/9, sepertinya Mas Tatang sih yang udah, nah itu kan udah 4/9 juga sih. Okay. Kita cari Isma dulu teman-teman, kita yang cewek-ceweknya kita Isma. Karena kemarin kan ada yang request, bang sama Isma aja bang, aku sedang di area 2, kesini saja kalau kamu mau ngomong. Okay. Kita ke area 2 teman-teman. Area 2 di mana ya? Sebentar, ini area 1, area 2, di sini dong. Bentar, gak ada fotonya guys. Oh iya, di sana dia teman-teman. Okay, come on, kita ke sana dulu teman-teman, ke area 2 teman-teman. Aku sekalian mau ningkatin ini, kalau bisa kita berinteraksi dengan semua orang. Nah kan sembari kita mencari cewek enggak tuh, kita udah salah ketujuan di sini teman-teman.
Parah sih. Padahal awalnya kita merantau di sini untuk membayar hutang orang tua. Aduh, malahan jadi nyari cewek, teman-teman. Ya nggak apa-apa kan sambil sambil menyelam minum air sama pasien kita udah ada interaksi kok. Ntar kita dipanggil orang muda lagi. Anak muda lagi. Kamu suka jajan ya? Iya, aku suka. Pak Soleh. Oke, siapa lagi cewek yang belum kita interaksi hari ini, teman-teman? Kita lihat lagi di maps. Sepertinya di sana, ada 3 cewek berkumpul di area yang sama, teman-teman. Ayo kita komunikasi sama mereka semuanya, guys. Demi cewek. Ya siapa sih di sini yang nggak bosan jadi jomblo gitu, teman-teman? Masa iya belum monster di dunia nyata jomblo di sini juga jomblo sih, kan gak enak banget teman-teman. Jadi aku mau ke sini dulu ke bawah sebentar lagi guys. Setelah aku selesai berkomunikasi dengan semua orang, aku akan segera mematikan videonya teman-teman. Sebentar dulu ya. Aku ke sini dulu. Oke. Wait. Sepertinya di sini. Oh, enggak. Dia enggak ada di Omega Mart sih, ciwi-ciwinya. Ciwi-ciwinya ada di tempat tadi. Aku salah pencet, guys. Sorry. Sebentar. Kita kemana nih, teman-teman? Aku enggak tahu sih orangnya ngumpul di mana gitu, teman-teman, kan? Cuman kita coba keliling aja gitu guys, kali aja bisa jumpa gitu kan. Nggak ada di sini nggak ih, bisa jadi kita coba ke sinema dulu teman-teman. Parah sih nggak ada cewek di sini guys, nggak seru lah. Oh iya dong, nggak ada cewek. Parah sih. Kita BTW kita bisa menonton nggak ya teman-teman? Coba interaksi sama orangnya. Gak bisa diinteraksi. Bisa film di komentar. Gitu, kapan-kapan lah ya. Kita penghasilan kita masih minim guys, gak usah sok-sokan berlagak jadi orang kaya. Mati kau nanti. Sebentar. Di sini ada apa? Ada toko sepeda heboh, mana tahu ceweknya lagi sepedaan teman-teman. Semoga ada aja cewek di sini. Gak ada cewek juga sini teman-teman. Parah sih. Jadi aku harus nyari mereka di mana. Bentar lagi tengah malam dan pasti mereka berpindah posisi, teman-teman. Aku ke sini lagi ya. Awas kalau nggak temu. Kunci tak pala satu-satu. Cuman buat PDKT aja susahnya minta ampun, teman-teman. Ya salah belum monster juga sih PDKT-nya sama 3 cewek sekaligus, 4 cewek sekaligus. Pokoknya semua cewek cantik di sini kita empat semua, teman-teman. Aduh, parah-parah udah lain nih niatnya, teman-teman. Kita ke sini joystick. Tuh kan nggak ada, teman-teman. Mereka kemana sih? Parah sih. Main ninggalin aku aja. Ya udahlah, guys. Kita tidur aja lagi teman-teman. Ini kan ke rumah kita free. Oke, kita otw rumah. Oke. Udah waktunya kita tidur bobo cantik teman-teman. Sebelum itu, simpan dan tidur. Ya, namanya Blue Monster. Oke, udah di save. Oke, teman-teman, thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Sebelumnya apa dibilang nih, aku harus mengirim uang sebanyak 150 rupiah untuk bayar utang uang orang tua aku besok. Oke, aman, slow.